Okey, hai kan kawan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak pasang rumah hiasan aquarium ni. Rumah hiasan ke yang ni jenis dia boleh berpusing tau. Yang ni berpusing, lepas tu dia akan keluar oksigen, keluar berbuih tu. Yang ni tempat cucuk paip oksigen tu. Yang ni, yang ni lepas tu korang kena ada air pump ni juga. Ni air pump dia. Okey, air pump dia. So hari ni saya akan ajar korang lah cara-cara nak pasang rumah hiasan ni menggunakan air pump. Yang ni jenis, dia jenis batu, yang ni plastik. So kalau pipe oksigen tu masuk dekat sini kan, cucuk sini, dia akan keluarkan buih, benda ni akan pusing lah. Okay, dia pusing macam ni. Dia pusing-pusing, dia akan keluarkan oksigen yang buih tu. Okay, so jom kita boleh mulakan cara-cara nak memasang rumah hiasan ini. Okay, sekarang ni saya nak ajar korang lah cara-cara nak pasang rumah hiasan ni. Okay, yang yang kita bagi tahu tadi tu menggunakan air pump. Okay, ni air pump nama dia, untuk keluarkan buih tu dan keluarkan dia punya oksigen yang buih-buih tu. Dan mesti kena ada hose ni, pipe ni. Okay, dan penambahan ikan laga. Okay, kita menggunakan ikan laga dan aquarium. Pertama sekali korang kena pasang yang plug ni dekat kita punya plug tu lah. Okay, kita pasang dulu. Okay, lepas kita dah pasang plug, okay, kita ambil yang hose yang pipe ni. Okay, pipe ni kan, yang ni tu sambung yang dekat yang yang warna putih ni. Yang tu tempat angin nak keluar tu. Sambung macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Dia jadi. So yang ni untuk air pump ni, dia korang boleh adjust dia punya kekuatan buih dia tu. Kat sini ada switch dia. Kalau macam buih tu tambah kuat, korang boleh switch lah dia, bagi untuk slow ke. Okey, lepas tu kita ambil rumah hiasan ni, rumah hiasan tadi tu. So yang ni kita tadi dah pasang yang ke air pump satu, yang ujung ni satu. Yang ujung ni untuk keluarkan dia punya buih. Yang ni terus sambung yang dekat sini tau. Sambung yang dia ada macam dia dah siap dengan pipe dia bagi ni. Okey, dia dah sambung, korang masukkan je terus. Tolak lagi ke dalam. Okey, tolak ke dalam sampai dia macam ketat sikit. Okey. Lepas tu jadilah macam ni. Sebab yang pipe daripada pump air pump tadi, okay, so angin dia akan tolak kat sini, benda ni akan berpusing lah. Udara tu akan tolak, 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 benda lepas tu berlaku ada punya buih. Okay, so jom kita masukkan dalam aquarium pula. Okay, lepas kita dah sambungkan kita punya pipe daripada air pump tu dekat belakang dia ni, so kita boleh masukkan dalam aquarium. Pastikan korang off dulu air pump korang tu dulu. Okay, so masukkan perlahan-lahan. Korang boleh lah letak macam belah mana ke. Okay, nak letak belah-belah mana pun boleh. So yang belakang ni korang kena kemaskan ada punya pipe oksigen tu. Okey, yang ni contoh dia. Okey, kita tengok lebih jelas sikit. Okey, dah lepas korang dah masuk dia punya pipe oksigen, okey, air pump korang pun dah ready, korang boleh masukkan ikan laga. Pas off dulu dia punya switch. Okey. Sekarang nampak ikan laga tu macam seronok gila, tempat baru. Okey, sekarang kita dah ready dah. Nak on kita punya switch. Okey. Nampak tak? Sekarang kita punya rumah hiasan tu dengan daunnya buih pun dah berfungsi, dah berfungsi. Okey, dah dia dah pusing. So kita tengok sikit. Nampak macam tu dia. Mudah je cara nak pasang dia. Nampak benda ni yang saiz rumah ikan ni, saiz lebih kurang dia lebar dia lebih kurang 3 inci ke 2 inci setengah ke 3 inci saiz dia. Sesuai untuk aquarium yang saiz tak besar. So dia punya buih tu korang boleh adjust. Okay, so jom kita tengok lebih detail lagi dia punya pusingan air tu, pusingan dia punya buih. Okey, sekarang kita dah siap pasang dah. Itu je lah kot cara-cara nak pasang rumah hiasan yang ada oksigen yang ada buih ni. Okey, yang ni. So kalau korang berminat, kalau korang berminat nak beli barang-barang aquarium, korang boleh tekan tajuk YouTube kita. Dekat situ ada link kedai Shopee kita, korang boleh beli dekat situ. Kita ada post Isnin sampai Jumaat sahaja, sebab Sabtu Ahad post laju sini cuti. Itu je lah kot untuk video kali ni. Okey, bye-bye.